Hai semua, kami dari Nasir Master. Nah, kami ini baru join YouTube. Nah, di video pertama ini kami mau unboxing. Nah, apa sih yang mau kita unboxing ini? Kayaknya suatu yang... Nah, kan ini lagi pandemi corona ya. Ini kan quarantine pasti mulai gabut nih kalian nih. Nah, jadi kita mau saranin buat kalian-kalian yang lagi gabut. Ini ada DIY dan painting. Nah, ini aku lihat dari TikTok sih, soalnya lagi rame banget dan banyak banget video-video yang buat nyaranin kalau kalian lagi gabut selama quarantine bisa main ini. Nah, ini tuh aku beli dua gambar, dua frame gambar. Ini aku beli harganya beda-beda. Satunya 44.500, satunya 51.500. Ini pengirimannya dari luar negeri ya. Nah, itu estimasinya menurut aku 10 hari itu lumayan lama sih nunggunya, tapi karena dia dari luar negeri jadi enggak terlalu lama. Nah, ini tuh pengemasannya 3 hari, pengirimannya 7 hari. So, daripada lama-lama, jadi kita langsung buka aja. Daripada aku nyari kunci. Oke, langsung aja kita buka. Kan kita mau buka. Rasanya. Biar estetik itu gimana sih? Malah bodo amat, gak estetik. Ya ini menurut aku packagingnya ini rapi banget sih, di bubble wrap, terus bubble wrapnya tuh kayak ya, ini aku beli dua ya. Jadi semoga kita mau buka, semoga sesuai ekspektasi. Jadi aku mau buka yang mana dulu ya? Yang ini nih agak tebal nih. Bukanya gimana dah? Kerasnya. Bisa kalau digunting sayang nih. Pokoknya bisa lagi buat. Oh my god, ini lah penampakannya. Bentar dulu ya. Nih. Kosong ya. Ini rapi banget guys. Asli ini rapi banget sih, ini aman banget. Buka. Ini yang mana nih, gambar yang mana nih? Oh ini gambar yang pemandangan. Aduh kebalik, sorry. Ini gambar pemandangan, jadi tuh aku ada beli dua gambar. Nah ini tuh buat kalian yang nanya, itu ukurannya 40x30 cm. Ini lumayan gede ya. Ini gak terlalu gede sih, aku kira gede banget. Nah ini tuh dapat alatnya. Ini alat buat taruh manik-maniknya, terus ini tuh alat buat nempel di manik-maniknya. Nih manik-maniknya, diamondnya. Ih, asli ini kecil banget. Aku kira gede sih. Nah, jadi kan biar ini karena ini kecil banget, kita pakai alat ini yang buat nyentolin ini ditempel. Ini diamondnya. Kita buka aja. Nanti ini rapi banget, guys. Jadi packagingnya aman lah. Mana nih bukanya? Aduh. Oh, ini. Wah. Ini mereka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 13 diamond ya. Tumpah. Diamond ya. Tumpah. Astaga, ini ada yang bolong. Aduh. Sampai ya. Untung ini tumpahnya enggak tumpah sih. Ini bolongnya ini pas aku udah buka ya. Untuk kesini. Nah ini aku buka. Ini apanya dah? Ini ada sesuatu. Ini kayak karet. Ini lem kah? Tahu? Ini ada manik-maniknya yang tadi. Aduh jatuh sorry. Manik-maniknya. Karena sendiri. Nah jadi ini kalau misalnya kita mau tempel diamondnya, ini kita buka. Ini ada plastiknya ya. Ini ada plastiknya. Nanti kita buka. Kita buka. Terus ini tuh kayak lengket. Nah, misalnya nih. Taruh nih ya, manik-maniknya. Nih. Ini kayak apa ada pakainya? Ya, pakainya. Nah, ini. Jadi tuh lengket. Lengket ya. Jadi kalau misalnya kita mau nempel ininya, kita langsung. Nah, terus ini menurut aku ini tuh detail apa sih namanya? Ini detail huruf-hurufnya. Ini kelihatan jelas banget, gak ada yang gak kelihatan. Ini tapi ada yang nyatu sih sama warnanya. Tapi menurut aku ini masih kelihatan lah. Ini kelihatan banget. Nih, kelihatan gak? Ini ada detail number-nya. Ini ada yang nomor, ada yang huruf. Ya, terus ini nih. Ini nomor 1, ini warna ungu, 2, gitu. Ini lengkap banget sih. Jadi kalau misalnya kalian mau kalian pajang, kan bisa potong aja sih ini. Nah ini tuh detail ininya tuh kayak apa ya? Kayak spanduk ya. Kayak spanduk. Nah, terus ini warnanya cakep sih. Tapi ini tuh nggak semuanya ditempelin diamond. Jadi cuma adanya. Jadi kayak latarnya ini enggak. Aku kira semuanya pakai diamond, ternyata enggak.
Minggu ya, ini guys. Oke, okay, next kita mau unboxing satunya lagi. Oke, okay, ini yang kedua. Jadi kita mau buka. Oh iya, ini aku lupa, ini susah banget. Gunting. Wah. Buka. Tapi ini sama sih ukurannya, tapi kayak lebih kecil ya kulitnya. Buka. Wah. Ini aku belinya enggak, bah. Soalnya ya lucu. Nah itu, ini agak beda ya. Ini, Pak, tata caranya. Tata ininya tuh beda sama yang tadi. Terus ini juga langitnya enggak pakai diamond. Ini sama, dapat kayak gini juga. Ini apa deh, aku bingung sih. Terus dapat ini juga. Bisa. Bisa banget. Jangan sampai ada yang bolong lagi, please, tolong dah. Ini warnanya lebih ke warna-warni ya, ini banyak banget warna hitam, tapi lucu banget warna hitam. Nah ini ya, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada 12, ada 12 diamond, lumayan banyak. Nah ini sama ya kayak tadi, ininya sama, kayak karton, kayak spanduk nih. Nah ini juga, dia gambar orang-orangnya ini nggak pakai diamond. Aku kira pakai diamond sih, soalnya aku beli yang kayak detailnya banyak gitu, jadi tuh banyak juga. Ternyata enggak deh. Terus ini ada kain reminder, ini apa dah? Nggak kelihatan. Kelihatan sih, cuma males baca. Nah, ini nomornya menurut aku, nomor-nomornya ini lebih jelas daripada yang tadi, soalnya ini tuh kayak nggak menyatu gitu loh nomor warna nomornya sama warna ininya, warna kotak-kotaknya ini. Kalau yang tadi tuh kayak agak menyatu tapi masih bisa kelihatan. Dan sih ini aja kalau misalnya kalian mau lihat cara kita nempel-nempelnya gimana, lu gimana dalam bahasanya, cara kita step by stepnya, kalian bisa lihat di video selanjutnya.